Presentasikan tentang berkarya di usia. Berkarya di usia ini. Iya. Tentang berkarya di Busiana, apa itu Busiana untuk ya, tapi sebelumnya kami akan mencoba untuk ya, suaranya Chris bisa minta tolong Bapak itu mungkin yang ngasih mikrofonnya menyala. Di motor apa tuh? Di ini. Jadi kami akan bisa menjelaskan tentang berkarya di Krusiana, tentang apakah Krusiana itu berdasarkan pengalaman saya selama beberapa bulan belakangan ini yang mencoba untuk
ditulis di sebuah blog yang namanya Kusiana. Jadi terus latar belakangnya dulu kami jelaskan. Ini berkaitan erat dengan literasi. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwa literasi adalah suatu kemampuan seseorang untuk menggunakan potensi dan keterampilan dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan aktivitas membaca dan menulis. Jadi dalam hal ini, arti literasi itu sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Menurut UNESCO, arti literasi itu adalah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks di mana keterampilan itu diperoleh secara sehat dan baiknya. Jadi dari beberapa definisi itu terkait itu, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa literasi itu erat kaitannya dengan keterampilan membaca dan menulis, yaitu dua keterampilan kesehatan yang memang harus dikuasai terutama oleh Bapak Ibu Guru yang mengajar di bidang bahasa, baik itu bahasa Inggris, bahasa Jawa, maupun bahasa Indonesia ataupun bahasa yang lainnya. Dan saya kira tidak hanya terbatas pada Bapak Ibu Guru yang mengajar bahasa saja, tapi juga perlu dikuasai kemampuan literasi ini, dikuasai oleh Bapak Ibu Guru karena memang kita berhadapan setiap hari dengan siswa, artinya kita mentransfer ide atau pikiran atau pendapat atau opini, gagasan dan sebagainya kepada siswa kita dalam tulisan maupun tulisan. Dari beberapa pengertian itu bisa diambil kesimpulan bahwa literasi itu adalah sebuah kemampuan yang dikuasai oleh seseorang, terutama dalam membaca dan menulis. Dalam membaca dan juga menulis. Tujuan dari adanya literasi adalah dari beberapa tujuan. Yang pertama adalah membentuk tingkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibacanya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Yang keempat, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik dalam diri seseorang dan meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis, menumbuhkan dan mengembangkan gaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas, juga membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Yang dimaksud dengan saya berusaha menitik beratkan pada meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan kritis terhadap suatu karya tulis dan meningkatkan nilai kepribadian seseorang yang kedua membaca dan menulis. Jadi bagi kita Bapak dan Ibu Guru yang setiap hari berkutat menghadapi anak-anak kita, maka kemampuan atau keterampilan membaca dan menulis kita benar-benar sangat dituntut, terutama dalam kegiatan membaca itu sangat membantu kita untuk mengembangkan materi ajar yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Juga selain membaca yang juga tidak kalah pentingnya, yang menurut saya setara atau seimbang dengan membaca itu adalah menulis. Karena dengan menulis itu dapat membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu orang sehingga bisa manfaat itu dengan lebih bermanfaat. Apa manfaat dari literasi itu? Manfaat literasi
itu bisa menambah keberanian dari seseorang yang banyak bacaan, setelahnya kapasitas jadi bertambah. Literasi yang terlalu gratis sebenarnya tidak hanya membaca saja, tapi sebenarnya semua keterampilan yang sifatnya itu adalah membaca atau mendengar. Dari sisi bahasa, dia bisa menambah perbendaharaan kata, kosakata, semakin banyak kosakata yang bisa kita kuasai, maka semakin mudah kita berkomunikasi kepada orang lain. Kemudian, untuk aplikasi yang kedua itu mengoptimalkan kinerja otak yang digunakan untuk kegiatan belajar menulis. Jadi, ada yang bisa kemudian mengatakan bahwa kalau kita semakin banyak membaca dan semakin banyak menulis, maka otak kita akan bisa segar, bisa refresh, sehingga akan mudah untuk mengingat, jadi tidak gampang. Kemudian, kita baca kita membaca dan menulis, kita bisa mendapatkan berbagai wawasan dan informasi yang baru. Terus kemudian juga akan merambat kemampuan interpersonal seseorang yang semakin baik. Maksudnya kemampuan interpersonal itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain antar individu akan semakin mudah atau semakin bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian kemampuan memahami makna suatu kata juga akan semakin meningkat. Semakin sering kita banyak membaca, semakin sering kita banyak menulis, maka mengambil informasi dari atau mengambil ide dari buku yang kita baca atau dari tulisan yang kita baca itu akan menjadi semakin mudah. Sebaliknya, bila kita jarang menulis atau jarang membaca, maka kemampuan untuk mengambil ide atau mengambil makna yang terdapat dalam tulisan itu juga susah untuk dilakukan. Berikutnya, manfaat literasi itu juga bisa meningkatkan kemampuan seseorang, kemampuan berbahasa dari orang tersebut. Karena bahasa merupakan alat komunikasi, maka keberhasilan tujuan komunikasi itu sangat bergantung pada kemampuan verbal kita. Sementara peningkatan salah satunya cara meningkatkan kemampuan verbal itu dengan banyak membaca dan juga menulis. Berikutnya, meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Tentu saja kalau misalnya kita akan membaca sebuah bacaan atau baca sebuah berita atau teks dalam kelompok, itu mengambil makna dari teks itu atau mengambil pesan dari teks itu dengan cara analisis pesan. Jadi kan sekarang ini banyak sekali media yang lagi mungkin ya sekarang ini hoax gitu, kata hoax gitu, kata hoax. Jadi orang yang bisa memiliki kemampuan analisis yang bagus, maka dia tidak akan dengan mudah termakan hoax. Kemudian membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. Jadi kalau kita semakin sering baca dan semakin sering menulis, maka daya fokus kita terhadap suatu akan lebih terasa. Jadi konsentrasi kita akan lebih terasa. Berikutnya lagi, literasi juga bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Jadi dengan banyak membaca, mendengar, kemudian juga menyimak, ya, dan kemudian menulis, maka kemampuan kita dalam rangkai kata itu akan menjadi lebih bagus. Gitu. Dalam rangkai kata itu yang bermakna, itu kita akan menjadi semakin bagus. Sebaliknya kalau kita misalnya jarang menulis atau membaca, maka susah sekali merangkai kata-kata. Salah satunya sebenarnya memang media seperti ini, seperti konferensi seperti ini, sering berkomunikasikan dengan Bapak Ibu melalui teks, ini juga merupakan salah satu sarana literasi. Bisa meningkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi, terutama secara lisan. Kemudian kalau kita menjadi peserta, kemampuan literasi kita dalam menyimak atau dalam mendengarkan, mengambil makna dari menyimak presentasi Bapak Ibu guru lainnya, itu
itu akan terasa. Kita menjadi bisa semakin fokus, kemudian kemampuan kita juga akan semakin terasa. Jadi sangat membantu sekali training seperti ini. Saya secara pribadi juga sangat bersyukur sudah telepon saya, telepon kita semua untuk menyampaikan pesan yang kita sampaikan atau menyampaikan ide, gagasan, opini dan sebagainya itu bisa lebih terasa. Mungkin pertama gagap ya, seperti saya agak grogi kalau misalnya berada banyak orang, kalau berada dengan siswa kan kita hampir setiap hari berada dengan siswa jadi otak. Jadi kalau misalnya sudah berhadapan dengan sesama bapak ibu guru, kan kita itu blank, pikiran kita itu blank, kemudian kita tahu apa yang mesti kita katakan itu kita tidak tahu. Nah ini artinya apa? Kita kurang banyak baca, kurang banyak mendengar itu. Kemampuan untuk konsentrasi, kemudian merangkai kata itu kurang terasa. Contohnya, kenapa saya berbicara tentang literasi terlebih dahulu? Apa hubungannya literasi dengan guru? Saya mengatakan dalam slide saya itu bahwa hubungan literasi dengan guru itu sangat erat. Literasi bukan hanya tugas guru bahasa, literasi itu tugas semua guru. Tidak hanya guru bahasa saja, karena guru yang bukan guru bahasa pun harus menyampaikan materi ajarnya itu dengan bahasa yang bisa mudah dimengerti oleh siswanya, dengan bahasa yang siswanya bisa mudah memahaminya. Sehingga kita itu harus bisa olah kata sedemikian rupa sehingga pesan yang ingin kita sampaikan, ide yang ingin kita sampaikan, atau materi yang ingin kita sampaikan itu bisa terserap oleh siswa dengan mudah. Jadi ini merupakan pekerjaan kita sehari-hari, apa hubungannya dengan pekerjaan kita. Semakin kemampuan literasi kita terasa, maka semakin mudah kita berkomunikasi dengan anak-anak. Apabila komunikasi kita dengan anak-anak itu lancar, atau komunikasi kita dengan siswa kita itu bisa efektif dan efisien, maka ide-ide yang akan kita sampaikan itu anak-anak juga bisa menangkapnya dengan mudah. Jadi kemampuan literasi guru membantu mudah tersampaikan materi ajar kepada semua. Dan tentu saja guru sebagai model literasi juga harus mengungkapkan atau menyampaikan sampai kepada anak-anak sehingga yang terasa atau yang terampil dalam literasi itu tidak hanya gurunya tetapi juga siswanya. Dan siswanya mungkin dia karena materi itu tidak hanya dari guru saja, materi itu lebih banyak. Makanya kalau misalnya ada kalimat yang bijak itu mengatakan bahwa murid itu bukan sesuatu yang kosong gitu. Jadi murid itu adalah seperti kain bakar ya. Ketika kita menyalakan, kita hanya memantik apinya saja, kemudian kayu itu akan terbakar dengan sendirinya. Jadi bukan tong kosong yang sudah kita isi air, kita sebagai pengisi airnya, dan semakin ada tong kosongnya, bukan seperti itu. Nah, dua-duanya, baik guru maupun siswa, kita harus sama-sama memiliki kemampuan dalam berinteraksi. Apa hubungannya? Kita guru dan guru siapa yang bisa sampaikan? Pengalamannya enggak ada yang bapak itu, tapi itu adalah background kita kenapa literat, kenapa guru siana itu perlu bagi bapak ibu guru, karena memang dasarnya dari literasi. Nah, apakah guru siana itu? Guru siana itu adalah sebuah blog yang dibuat oleh media guru di mana itu diluncurkan pada tanggal 11 tahun 2000 sekitar tahun 2016 ya, 16 sampai 17 2017. Jadi ada sebuah acara seminar itu ada namanya satu-satu, mungkin bapak ibu guru ada yang sudah pernah mendengar satu guru, satu guru disingkat dengan
Saku-saku. Nah, saku-saku ini dibuat oleh Media Guru, difasilitasi oleh Media Guru. Seminar saku-saku ini dibuat difasilitasi oleh Media Guru berdasarkan pada keprihatinan. Ternyata Bapak Ibu Guru kita itu hampir sama, apa ya, hampir sama dengan siswanya gitu. Jadi juga karena materi sudah dikuasai, jadi kita itu, saya sendiri itu juga kadang-kadang malas membaca, malas menulis. Akibatnya apa? Pada tuntutan kita, terutama pada ini salah satu syarat untuk penilaian atau PKG, untuk PK ya, pengajian itu adalah Bapak Ibu Guru harus bisa membuat satu laporan atau harus bisa membuat sebuah karya tulis, baik itu buku maupun modul atau karya ilmiah lainnya. Kursi anak itu diluncurkan pada saat acara seminar satu guru satu buku, di mana di seminar itu diurus Bapak Ibu Guru terus, supaya paling tidak Bapak Ibu Guru itu sudah pernah membuat satu buku, apakah buku itu berupa fiksi maupun non fiksi, karena kita sebagai guru bisa memberikan keteladanan atau contoh kepada siswa kita. Kalau kita terutama Bapak Ibu Guru bahasa ya, seperti saya bahasa guru bahasa Inggris, kalau misalnya kita itu meminta siswa kita untuk bisa menulis, maka Bapak Ibu Guru juga harus bisa memberikan contoh bahwa kita bisa menulis, gurunya bisa menulis buku, siswanya bisa menulis, pokok Bapak Ibu Guru kita bisa yang menulis buku, maka siswa kita juga akan termotivasi. Dan blog itu namanya sebuah blog ya, namanya Guru Siana. Jadi blog itu namanya Guru Siana. Jadi Guru Siana itu Bapak Ibu kita bisa menulis apa saja, kita baik memfiksi maupun non-fiksi. Pengalaman kita sehari juga bisa kita tulis, kemudian cerita yang cerpen atau cerita bersambung bisa kita tulis di Guru Siana ini. Pak Dirjen GTK di Pemerintah juga pada saat itu hadir, karena di situ Bapak Ibu kalau misalnya diminta untuk membuat satu buku itu memang pertama-tama agak kewalahan, karena satu buku itu kan membutuhkan konsentrasi yang agak lumayan. Jadi beramai-ramai ini selama 3 bulan beberapa Bapak Ibu membuat sebuah buku antologi atau buku yang di dalamnya penulisnya banyak, misalnya bisa 10 atau 15 orang atau sampai 20 orang atau lebih, membuat kumpulan tulisan kemudian dijadikan satu namanya antologi. Terus Bapak Dirjen GTK juga mendorong Bapak Ibu Guru supaya rajin menuliskan hal yang positif dan menyebarkan aura positif ini, aura menulis ini di media sosial sehingga bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu lainnya. Guru Siana ini dikelola oleh Media Guru dan didedikasikan untuk mendukung gerakan guru menulis dan menyebarkan literasi khususnya di kalangan Bapak Ibu. Berbeda dengan blog lain, itu adalah sasaran yang dibukain, khususnya kan beragam tugasnya, sementara di Guru Siana sesuai namanya memang segmen yang disasar adalah para guru. Jadi di situ Bapak Ibu Guru tidak perlu khawatir karena di situ sebagian besar adalah Bapak Ibu Guru penulis pemula. Bapak Ibu Guru, maksudnya kita tidak perlu malu untuk apa namanya untuk menulis suatu tulisan kita, mungkin pertama-tama ada tanda kutip jelek ya, tapi lebih baik menulis tulisan yang bagus itu, tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang jadi. Itu intinya seperti itu. Pertama kali ketika saya mencoba, pertama agak takut menulisnya karena takut salah. Rata-rata kita tidak hanya siswa, Bapak Ibu, mungkin ketika menulis pun kita takut salah. Di situ saya dimotivasi, kita semua dimotivasi bahwa menulis tidak perlu takut.
penulis. Penulis yang bagus atau tulisan yang bagus adalah tulisan yang jadi. Kalau misalnya tulis hari yang bagus itu hanya sekedar ide, maka itu bukan sesuatu yang bagus. Ide yang bagus itu adalah ide yang dituangkan dan jadi dalam bentuk tulisan. Bapak Ibu bisa ini. Kami sekalian promo, kita sekalian promo, Bapak Ibu bisa bergabung nanti di http://gurusiana.id. Bisa bergabung di ini, nanti caranya bisa melalui Google ada gurusiana.id, kemudian di situ Bapak Ibu bisa mendaftar membuat sebuah akun. Di akun itu ketika sudah punya akun, Bapak Ibu bisa menulis di dalamnya. Harapannya dengan adanya blog itu makin banyak Bapak Ibu yang blog dan akan mudah bagi Bapak Ibu untuk belajar dan saling menginspirasi satu sama lain. Dan alhamdulillah dari pelatihan-pelatihan itu mungkin pertama kali gagal, tapi untuk selanjutnya alhamdulillah kami sudah bisa membuat menghasilkan satu buku, dua buku. Ini satu adalah seperti yang karya saya yang memang apa namanya saya pakai untuk judul pada disertasi pada malam hari ini. Itu sebenarnya ada judul buku saya. Itu di dalamnya cerita tentang suka dukanya menjadi penulis pemula. Gitu. Bagaimana kita bisa memotivasi diri kita sendiri untuk bisa menulis, menulis berbuku. Jadi ketika buku ini jadi, Ibu, saya merasa senang, merasa bahagia. Oh ya, ternyata saya bisa yang menulis. Alhamdulillah sudah jadi, dan karena senang itu tadi, maka ada buku yang kedua. Tapi buku yang kedua ini adalah antologi kami, saya menulis bersama teman-teman yang satu passion dan sama-sama tertarik di bidang literasi. Tulisan ini sangat sederhana yang ada di sini, tapi saya cukup bahagia dan bangga karena artinya apa? Ide-ide yang ada dalam pikiran saya itu sudah saya curahkan dalam sebuah buku, dan insya Allah katanya nanti kita akan membuat, saya akan membuat buku yang lainnya lagi. Mudah-mudahan bisa berikan presentasi dari kami, mudah-mudahan bisa mencari Bapak Ibu dan mengundang Bapak Ibu untuk datang ke blog Gurusiana dan menulis di sana, ataupun dan mungkin sudah juga punya tulisan-tulisan itu, tinggal didokumentasikan di satu, kemudian di penerbit ini beri ISBN di Gurusiana. Maksud saya di media guru, karena ini penerbitnya media guru, jadi sudah beri ISBN sehingga nanti mungkin ketika kita mau PK atau PAK mengajukan kredit, maka Bapak Ibu bisa menggunakan buku hasil karya Bapak Ibu untuk menambah poin atau menambah angka di PAK kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, waktu kami memberikan kepada yang berdekat. Ya, terima kasih Bu Margarini, ya. Sangat menarik sekali. Jadi dari Gurusiana juga bisa, dan kita bisa belajar untuk menulis dan akhirnya menghasilkan sebuah buku yang kriya SPM luar biasa. Jadi saya juga perlu belajar banyak ini dengan Bu Dia, terutama untuk menjadi seorang penulis, karena memang penulis itu adalah sesuatu yang kalau kita tidak biasa mungkin akan menjadi sesuatu yang sulit. Ya. Oke, monggo Bapak Ibu yang mau tanya pada Bu Dia, monggo ini ada pertanyaan ini dari Bu Yusnya Mati, apakah semua guru bisa bergabung di Gurusiana? Terima kasih Bu Yusus. Di Gurusiana itu bisa untuk semua guru, jadi tidak hanya terbatas pada PNS, baik guru yang non PNS juga. Jadi bukan guru pun sebenarnya bisa di situ, asal passionnya itu sama. Rata-rata kebanyakan yang ada di Gurusiana
itu adalah Bapak Ibu guru, terutama yang Bapak Ibu guru pemula, karena memang kalau baru pertama kali kan kadang kita takut ya Bu ya, takut nulis kemudian salah, takut diketawain atau takut diketawakan sama teman kita atau dibully mungkin. Ada yang pertama kalau di, saya sendiri juga begitu ketika pertama kali memulai tulis itu dibully sama teman-teman, sama teman-teman. Tapi ya tidak apa-apa. Tapi di situ kita di Brusila itu kita bisa terus tanpa takut dicat tulisan kita jelek atau tulisan kita bagus. Jadi di situ ada support, selalu disupport. Saya coba berikan contoh ya, mungkin saya sebentar. Jadi nanti kan masih terlihat Pak ya, bisa dilihat. Iya, masih bisa bisa dicontohkan. Ini kita bisa Google search, kemudian lihat dia berusaha. Di sini ini ada masuk kalau kita sudah punya akun, tapi kalau misalnya belum, Bapak Ibu bisa mendaftar di sini. Bisa mendaftar di sini. Nanti membuat, nah ini ada membuat akun di Brusiana. Jadi Bapak Ibu pertama membuat akun dulu di Brusiana, kemudian ditulis nama lengkapnya, email, telepon, tanggal lahir, dan ini yang dilengkapi semua isinya, kemudian daftar. Misal kalau misalnya saya bisa atau tidak, kalau misalnya ini sudah dipakai. Emangnya dipakai misalnya saya ini aja ya. Ini nanti dilengkapi, ini nanti akan di dalamnya ada proses ya. Misalnya. Kemudian alamat emailnya pakai. Ini nanti yang misalnya nanti kemudian yang kita daftar dari sesuatunya, kemudian kita daftar. Kalau kita menggunakan email yang sama tidak bisa, jadi emailnya harus, kalau emailnya Bapak Ibu yang belum pernah dipergunakan mendaftar di Brusiana baru bisa itu. Jadi diisi semuanya, nanti akan dapat akunnya. Kalau sudah terdaftar akunnya baru kita mulai untuk menulis. Nah, saya coba masuk di akun saya. Sudah masuk di Brusiana. Sudah masuk di Brusiana. Kalau Ibu masih punya akun tadi di daftar ini, tapi kalau sudah punya bisa masuk. Thank you.
kita bisa masuk di sini. Ini kebetulan tadi saya membuat akun baru dengan menggunakan email yang berbeda. Nah, ini Bapak Ibu bisa memulai menulis dari sini. Jadi kita lihat di sini ada menu profil, mungkin melengkapi dengan fotonya dan sebagainya. Kemudian bisa ini akun yang baru tadi saya ini. Kita mulai dengan menulis artikel yang pertama di sini. Nah, ini adalah tempat kita menuliskan artikel di sini. Jadi title-nya misalnya kita enggak menulis tentang suka duka ICT. Nah, misalnya begitu, kategorinya adalah kolom, dan kita bisa menuliskannya di sini. Sangat bila kita mengalami trouble saat presentasi, misalnya begitu dan seterusnya. Kita coba tulis, kemudian kita di sini ada publish, ada tulisan tidak. Kalau publish itu nanti dia akan terupload atau bisa dibaca oleh banyak orang. Jadi sebelum tulisan kita itu sempurna, kita bisa lihat dulu, atau maksudnya sebelum tulisan kita itu masih kita masih ragu ya, tidak mempublishkan, kita simpan di draft dulu. Bisa kita simpan, disimpan di draft. Nah, artikel Anda sudah berhasil disimpan. Ini kita bisa periksa di sini menu, kemudian manajemen artikel. Nah, ini kita sudah punya satu tulisan yang ada di sini, tapi kita masih belum publish, jadi kita tidak menerbitkan di blog itu. Jadi kalau misalnya masih belum sempurna, kita edit saja, diedit di sini. Atau misalnya kalau kita tidak suka, wah ternyata saya kok ragu yang menuliskannya atau bagaimana, saya kami menulis yang baru, ya dihapus saja, kita menulis artikel yang baru di sini. Jadi bisa mengeditnya, nanti akan kembali seperti itu. Ini digunakan untuk mengupload foto-foto yang mendukung tulisan kita. Jadi apabila ada foto yang menyertai itu, kita bisa mengupload image-nya di sini. Di bawah juga bisa. Baru kemudian kalau kita sudah yakin, maka kita publish post. Kita saya coba publish. Nah, artikel Anda telah berhasil disimpan. Saya coba publish ya, kita periksa. Sekarang periksa di home. Tampil pun dibaca oleh kakaknya. Tulisan Bapak Ibu Guru, setrika arang, kemudian ambuk. Ini adalah tulisan Bapak Ibu Guru. Pasti akan ragu tulisan Bapak Ibu Guru. Nah, ini adalah contoh tulisan saya dengan akun apa saya ini. Ini sudah terupload. Bagaimana kalau misalnya tulisannya itu sudah terupload tapi oh ternyata Bapak Ibu ingin menghapusnya, ya tinggal membalas saja ke menu, kemudian manajemen artikel, kemudian di sini ada tulisan edit hapus itu. Masih belum ada yang melihat itu. Misalnya ada yang melihat di sini akan berapa orang yang melihat tulisan Bapak itu. Ini saya hapus. Oke. Dan artikelnya kita hapus. Nah, itu kurang lebihnya cara kita untuk menulis, berlatih menulis seperti itu di Guru Siana. Oke. Yeah.
Jadi itu caranya itu ya, masuk ke akun, lalu dengan kita harus menulis. Ya, sudah menulis artikel di blognya Komisian Akun. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Syaratnya tadi sudah, kemudian dari Bu juga ada apa? Ada saku-saku lagi. Oh iya, saku-saku lagi. Ada tak? Kita lagi, saya kurang tahu itu ya, tapi kalau misalnya itu ada banyak bapak ibu guru yang meminta gitu dan mengajukan proposal itu mungkin akan bisa mengatasi suratnya di satu tempat dan bisa mengatakan kemudian bapak ibu yang selamatnya dan nanti CEO dari media guru nanti akan hadir kemudian memberikan apa itu namanya arahan atau memberikan trik bagaimana cara membuat buku atau bagaimana buku kita itu bisa jadi di seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi ya Pak. Penerbitan buku yang profesional apa bahaya? Penerbitan guru atau penerbitan buku punya ISBN ya. Memang ini ada biayanya Bapak Ibu. Jadi biayanya itu lumayan. Ya, biasanya biayanya itu lumayan. Jadi pelatihan sendiri itu kan juga biaya. Kelihatan pelatihannya berbiaya untuk membuat bukunya. Tapi ketika Bapak Ibu hanya sekedar menulis blog, itu membuat sebelum membuat buku itu kan kita memiliki artikel-artikel yang banyak, tulisan-tulisan yang banyak. Jadi kan tulisan itu bisa kita tulis, kita simpan di gurunya. Nanti pada saat sudah, apa itu namanya, sudah tertulis tulisan itu, dan nanti akan menghubungi penerbit. Biasanya begitu. Sekarang ini, penerbit-penerbit bukan dari media guru pun juga banyak. Bapak Ibu yang sebenarnya bisa memilih penerbit yang apa itu namanya yang atau enggak, tapi saya lebih karena kami diberikan pelatihan oleh media guru, jadi kami juga apa itu saya merasa secara emosional itu merasa terikat dan rumahnya merasa ya karena kita didik oleh media guru maka kita ya cetaknya memang membayar. Kalau SPN-nya itu kan tidak membayar, tapi untuk membayar editor dan sebagainya itu karena kita kan kadang-kadang karena penulisnya masih amatir, jadi kan perlu seorang editor yang profesional, kemudian juga sebutnya dan kemudian pengajuan ke IS apa namanya pengajuan SPN-nya juga itu membayar mungkin kira-kira sekitar berapa ratus ya saya lupa karena masih nanti kira-kira bisa menerbitkan ya bukan misalnya ini menerbitkan buku nah, yang penting konsepnya itu sudah jadi terlebih dulu dan cara menentukan konsep itu bagaimana ya bapak ibu silakan tulis di buku siapa setiap tulisan aku rajin setiap hari kita nulis mungkin sekitar satu artikel dua artikel setiap hari tapi insyaallah lama-lama akan membuat itu dan tidak terasa kita akan bisa membuat satu. Oke, ini pertanyaan bedanya dengan kompasnya apa? Apa bedanya dengan kompas? Apa bedanya dengan kompas yang agak hampir sama begitu ya? Cuma memang kan kalau guru siana itu komunitasnya itu kan guru ya. Jadi komunitasnya itu guru dibaca oleh guru, ditulis oleh guru tapi tidak untuk kemungkinan dibaca juga oleh orang guru atau mereka ingin apa kebetulan masuk kepada blog guru siana kita gitu. Kompas siana itu kan penulis penulisnya sudah profesional mungkin ya, maksudnya sudah profesional. Tapi saya kira kalau dibandingkan kompas siana dengan guru siana, guru siana pencetus ide guru siana Bapak Muhammad Ihsan, CEO dari guru itu memang beliau itu betul-betul mengatakan bahwa guru siana itu idenya itu berarti